letak makan guys. Mantap 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 mantap. Karat, si karat tuh banyak betul si karat keluar dari lubang nih. Dia makan guys, tidak bagi tahu. Boleh lah guys, kutip kutip. Tengok, wah, malah rupa-rupa orang. Habis lagi kita ini macam guys, baru perjalanan ke Teluk Intan, tapi sudah dilanda dengan hujan nih. Dari subuh-subuh dah pun hujan dah lebat. Alah, terja ya lah guys. Pagi sudah kita dilanda dengan hujan, jadi saya melihat senja ketika dekat stasiun minyak, jadi agak lewat sedikit, tinggal matahari belakang pun dah cerah dah, tapi hujan masih rimai-rimai. Betul, lupa pula, selamat datang yang baru kunjung dengan channel Mikai dan yang sedang menonton, terima kasih karena support Mikai. Dan Mikai ini hari mancing solo, mancing udang. Di pengungsian kita untuk nari, kita akan share untuk mancing air besar. Nari air besar, jadi faktor apa sebab saya tak bawa orang nari, sebab kita mencoba yang minggu bukan minggu lepas, sebelum ni yang last kita buat trip mancing dengan sahabat tu agak mengecewakan. Jadi saya pergi untuk solo nari, cek cemana air dah udah oke, air banjir itu dah tiada. Berarti cuma kita kena skim. Saya tengok dalam seminggu tak ada hujan, tapi hari ini awal pagi dah desup dengan hujan. Jadi itulah, apapun kita reda juga, kita sudah booking untuk trip hari. Papa doakan kita untuk mancing hari, misi kita untuk menjinggu, harap kita berjaya. Semoga kita dimurahkan rezeki, dan sama juga yang sedang menonton, semoga kita dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Dan apapun kita berserah yang memberi guys. Jadi pita pun sama juga, dan mata kail semua samalah, tidak ada yang berubah. Jadi siapa yang bertanya untuk pita kita guna, tidak ada yang berubah lah. Kita guna stay lagi, stay skill yang lama lagi. Jadi apa yang saya terangkan lah guys. Apa-apa, ada hasil kita update guys. Stay tune. Makan. Aduh guys, strike pertama. Sorry lah guys, tak dapat starting. Aduh, ada rezeki kita guys, ada rezeki. Ada penampakan sudah. Ayo, op. Mengganas sudah ada satu orang guys. Udang telur lagi. Bolehlah. Tuh guys, udah kejenggos. Ada kejenggos. Ay, op.
Majos. Majos. Alamak, bukan jos guys. Si karat tiada copit. Ingat dan jos tiada rasa, dia macam ringan lah. Kalau udang ni dia berat. Guys. Ai. Oh, yo, Allah ma, ya, aduh, boleh guys, ada manis, aduh. Telan terus oh. Kan diam pula deh guys. Kutip dia guys. Dia guys. Ini betul-betul bukan scam. Ya, si karat guys, si karat. Banyak betul si karat keluar dari lubang nih. Si karat sudah keluar dari lubang. Tadi tapi tak besar lah guys. Bolehlah. Aduh, sempat lagi dia cepit. Janji dia makan, guys. Janji dia makan. Yo. Pusing pun dia makan guys. Janji dia makan. Kutip dia. Udang migip. Ingatkan jos. Oke guys, ini contoh udang yang kita tak boleh ambil. Otai-otai cakap di udang ini mau jadi, dia jadi dah mau menetas. Nih tengok guys, contoh dia yang merah boleh ambil, dia bilang yang ini tak boleh ambil. Oke, tarik des. Oi, ini tuner dah guys. Double strike guys. Telur lagi nih. Telur lagi. Oh, bukan. Alamak, udang telur lagi guys.
Waduh, banyak udang telur sini nih. Harap dibeli dupa sebab mata kail ini agak jahat, guys. Oh, nah ini lagi contoh, guys, di coklat. Jadi harap dia dupa sebab mata kail ini agak jahat sedikit. Harap dia dupa. Membiak lagi, nanti kita pancing lagi kita punya anak-anak, guys. Ayo. Aduh. Shit. Lucu. Aduh. Nih guys, apa ya? Pada penampakan, dia guys, woi, melayang dia naik atas, guys. Woi, tenggiri naik atas, guys. Olmo, tenggiri naik atas. Ya, ada penampakan. Satu ya apa? Guys, belilah sekarat. Woi, pecah-pecah sudah nih. Sempat lagi demi menyangkut, guys. Waduh, mantap, guys. Mantap. Ya, lagi guys, si karat. Saya ingatkan dia sangkut tadi, guys. Letak makan, guys. Mantap. Dapat cepit. Aduh. Kena ada, guys. Mantap. Bolehlah. Kutip ya, guys. Dia aja yang mampu makan. Lama,
Bau. Bau, guys. Nah, ini kita ambil. Bolehlah saya makan. Belatu. Dia makan tidak bagi tahu. Udang makan tidak bagi tahu. Oh ya, guys. Karena tepi-tepi aja. Dia makan, guys, tidak bagi tahu. Boleh lah, guys. Tip-tip. Ini sudah makan, guys. Aduh, udah bikin menyangkut pula, guys. Oh, nasib baik keluar rezeki. Dia tali ini, guys. Udah tahu di mana. Kalau kita dapat dia punya kaki itu, oke ya. Beli jadi tukun. Tapi itu lah, udang bila melintang lari, ah, sangkutlah, jadilah masalah sangkut. Masih pimpin terlepas, guys. Ini apa lagi nih, guys? Oh, dia, guys, dia. Bolehlah, bolehlah, tip-tip. Apa lagi tuh, guys? Ini pun sudah kena, guys. Kutip-kutip Megi-megi. Ada, tapi sangkut kuat. Ini lagi kutip-kutip. Ada. Mantap, guys. Marah betul ini. Adakah size? Bolehlah. Janji dia makan, guys. Jangan bawa lari, tapi dia kena mata kail, guys. Guys. Hih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 i, hampir lucut, guys. Cengok. Uno. Hmm.
Diyos. Diyos. Hindi na di man na makanto jiggy, guys. Oh. Ubat kepala pening. Mampu strike, guys. Pasal dia bunyi ni, ya. Kutip dia, guys. Kutip dia. Baru 4.29, guys. Umpan kita tinggal dia lagi. Selalunya kita beli satu bekas sampai ke peta, guys. Nyari betul-betul kita dilanda dengan Joss. Umpan cepat habis, guys. Umpan dia nyari banyak besar-besar. Dia padu, memang padu. Tapi padu juga gue Joss. Nah, nih ya contoh dia, guys. Nah, baru kita cakap. Nyari spot kita banyak Joss. Bapak-bapak besar-besar pula tu. Macam mana rupa Joss, guys? Ah, inilah Joss. Mungkin ada harapan kita balik awal kali ini, guys. Tapi hasil bolehlah. Dalam mengecewakan ada juga. Guys, mungkin dalam tinggulah kita bikin sampai mana kita punya umpan, kita balikah. Kalau tak sampai pun tak boleh buat lah. Rezeki kita nyari, selalunya kita ambil satu bekas cukup, nyari tak cukup, guys. Ini apa lagi nih, Joss lagi kah? Tak boleh sini nih, guys, pasti habis umpan ini. Pindah kita, pindah kita tim, kita tarik udang sana lah dia sampai, guys. Kacau betul. Tak ada ikan di sini, tiba-tiba pula ada udang tu. Itu betul kena scam kita ni. Selamat datang, guys. Berjumpa lagi kita di penghujung video nih. Dan terima kasih yang masih stay lagi menonton video ini sampai ke penghujung. Itu aja yang kita boleh kongsikan untuk nyari. Mungkin dalam anggaran ini 6,5. First time lah. Saya balik awal. Balik awal sebab umpan pun dah habis. Patut kita boleh layan lagi. Ada lagi banyak lagi spot kita boleh try pergi. Tapi umpan dah ada. Jadi kita balik awal lah nyari. 6,5 kita balik. Biasanya kita 7,5 ataupun 8 baru kita balik. Kalau warna. Kalau JT lain kita balik 7 lah. 7 sampai JT 7,5 lah macam tu anggaran. Jadi kita punya misi Minjingo agak rumit juga untuk penjayakan, tapi rezeki kita dipermudahkan nyari. Kita ada jumpa spot time air pasang dalam 1 jam ataupun 2 jam lah. Air pasang penuh pagi itu, lepas tu surut pula, surut tengah hari itu. Dalam 2 jam tu saya pulun lah. Itu jalan yang kita dapat untuk strike. Hasil kita nyari, guys, lumayan juga. Hasil agak berjaya juga lah, tidak juga mengecewakan. Ada juga ada rupa lah, orang bilang ada rupa. Kita tengok hasil ya, guys. Tengok kita punya hasil, guys. Hasil mancing solo lah. Ya, besar.
tapi agak belum keluar lagi, dia punya gorgon-gorgon agak kurang lagi, tapi boleh tahan lah. Orang bilang apa, bersyukur lah, syukur sudah boleh tahan. Nah, tapi banyak patah dan yang cepit, guys. Tengok asal yang terkeluar nih, kompon patah banyak yang besar cepit saja, tapi badan kecil. Nah, tengok banyak ada yang patah. Tengok banyak patah kaki. Wih, ganas makamu nih. Oke, agak banyak juga yang mati, guys. Jahat mata kail kita gunakan. Dia makan dalam. Di ini baung ada dua. Ini bonus. Biasanya kita dapat apa? Ayo, sedikit lagi satu pijat. Pacak. Yes, ini adalah hasil kita nyari mancing solo. Kita kasar-kasar, tapi ditahan lah. Kira memuaskan juga lah bagi saya. Malah sama susun. Masih hidup nih, payah sama susun, guys. Mana lagi? Tengok. Apalah, rupa-rupa durang. Oke, guys. Itu jalan yang kita beli dayakan untuk mendaratkan dan yang sudi ikut balik untuk kali ini, guys. Jadi masih yang masih menonton video ini sampai ke pengunjung sekali lagi, dan yang baru berkunjung ke channel Mikai, jangan lupa like and share and subscribe. Sekiranya suka channel Mikai banyak fokus benda mancing saja, mancing ataupun ada juga ide orang suruh buat makan ke lepas mancing makan, ada juga terpikir, tapi kita tak sampai lagi untuk membuat. Akan ada masa nanti kalau kita ada free, kita coba buat lah. Di setakat ini masih fokus untuk mancing lagi, untuk bidang mancing lah. Jadi yang sudah support Mikai, terima kasih banyak-banyak karena sudah support Mikai selama ini untuk menaikkan kita punya sampai ke 1000. Tanpa 1000 tuh tak akan naik channel Mikai ini, guys. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat lah. Kebanyakannya sahabat-sahabat, 1000 nih kebanyakannya sahabat. Orang-orang yang tak kenal agak kurang lah, kita tengok agak kebanyakannya sahabat. Jadi starting tuh karena kita kena jasa 1000 starting tuh. 1000 tuh agak orang bilang mau starting agak YouTube ini agak susah, tapi kita satu tahun saya target dapat. Jadi terima kasih sahabat-sahabat yang sudah subscribe, semua yang subscriber, terima kasih banyak-banyak. Tiada sokongan Anda, tiada channel Mikai, guys, sampai tahap ini. Oke, guys, terima kasih. Kalau ada rezeki next trip, kita akan coba buat lagi yang lebih baik, dan kita semoga kita dimurahkan rezeki lagi. Karena rezeki, kita berjumpa lagi di next video, guys. Itu saja perkongsian Mikai kali ini. Sekian, terima kasih, guys. Bye bye.